Okey, minggu ni minggu 21. Okey. Hak itu saya kebo hak limici tu kan. Okey. Saya kata tukang saya buat limici tu sebab tak bui dia. Dia skeping eh. Dia macam naik cuka gitu, jadi dia dok comel mana bulat sini. Sekarang ni tukang saya melah dah. Okey. Dia jadi bulat eh. Tak pasang. Okey, nampak tak? Dia bulat gitu naik comel je. Ha. Hak bawah ni tak apa, skeping. Dia naik sini je. Sini dia kena limici. Ha, lepas ada sini sikit barulah boleh naik skeping macam biasa. Mana kita nak ya enjai dah. Dia ni lepas dia melah. Dia jadi bulat gitu. Comel je naik. Papa tebing 1, 2, 3, 4. Dia ada sekeping lagi. Ha, di kita pakai 5 keping. Ha, sebab motor ni dia tinggi belakang. Dia comel lah. Tinggi lah. Ini motor besar kan. Motor ni 58 kaki. Panjang 58 kaki. Buka 18 kaki. Ha. Ni kita main kong belakang. Kong. Hari ni kita, minggu ni kita main kong. 2 minggu, 3 minggu dah kita main kong. Sebab kita nak sudah belakang kong bawah ni. Ha. Kong memang kita buat rapat dah. Okay. Rapat belakang. Apa tebang tu. Naik sekeping lagi. Tu ninggi eh. Lubang ni lubang basok eh. Ha. Macam saya kabar tadi, ha, main kong 2 minggu, 3 minggu dah. Tu tukang saya pasang lepang eh. Lepang warning function je kita nak nak ni. Kita tak bui dia macam dia buka je geduk gitu. Ha, jadi kita terik dengan jarum. Bui dia betul comel. Okey, macam gini. Apa straight je kan. Ha, dia gitu. Dia dok dia tak melekung macam bolok sikit ah gitu. Ni function je. Sebab kita main lepang kot seminggu dua ni. Okay, sikit. Sebab kita main kong sikit, kita main lepang sikit. Ha, jadi skeping dari depan tu skeping naik skeping turun sampai ke belakang. Okey, ni kuda enjing eh. Okey. Kuda enjing. Dia pakai kayu 5-6 rasa. Kayu 5-6 rasa ni. Kuda enjing eh. Lepas tu ada kong. Kong kita dok tidak epek lagi. Cuma kita siap lah. Cuma kita dok mati lagi. Tu ada kong tu. Kong tadi tu hak saya tunjuk dia. Kita baru parik baru. Cuma kita dah mati lagi. Mungkin kena parik sikit lagi. Sebab dia melekung dah body kan. Dia naik gitu. Jadi kita kena parik sikit lagi lah. Tinggi dah. Kita naik tu. Kong bawah kita penuh dah. Kong bawah. Cuma kong tepi je pulak. Kita naik lepas kong atas. Ni minggu ke 21 eh. Okay. Okay, 21 minggu. Tukang kita seorang. Tukang layang seorang. Jadi dua orang je buat motor ni.
Kalau buat ramai-ramai jadi sekabut, jadi bolong. Orang ni sikit, orang ni body nak body gini. Air jadi bolong. Jadi kita lepas tukang seorang, tukang layang seorang. Jadi dok sekabut. Gitu. Okay. Orang ni kong. Okay, kong. Okay. Rapat belaka dah. Waktu pun rapat belaka dah. Orang ni pun rapat belaka dah. Ini semua ni kayu cengah belaka eh. Semua kayu cengah ni. Cuma bahagian atas kotak kemungkinan tuan motor nak pakai kayu sekaya. Cengah pula katanya tuan motor ni dia beli hok terbaru, dia beli setengah tang. RM7,000. Setengah tang lebih. Sebab dia kabar setang RM13,500. Hok terbarulah ni. Kira sebelum ni dia beli RM9,500. Maknanya naik. Boleh tahan harga dia. Dia gitu. Kayu cengah memang mahal gila sekarang ni. Sekaya kalau tak silap saya lah, setam RM6,000 ke atas. Mungkin RM7,500 atau bawah setang. Kemungkinan lah. Cengah memang soheh lah. RM13,500 tu satu tang. Sebab ia beli setang, dia setengah tang lebih sikit. RM7,000 dah. Warning ninggi eh. Ninggi belakang. Kuda enjin lagi kita letak sini sedua. Lepas tu jorang ada lagi, jorang lagi. Jorang pak-pak. Bodi ni dekat ninggi depan ni kira dalam empat kaki tu ia gemuk dah. Ia mari buka dah. Mana memang comel macam tu ni. Dia kira bulat getah orang panggil. Kalau terkena panggil bulat getah. Okay, ambil tunjuk video belakang bawah eh. Tapi motor ni kena timbang air banyak sikit sebab hari tu banjir itu. Jadi tukar-tukar tu ia jatuh belaka. Jadi motor tak balance. Jadi kegi tukang ambil akan timbang air balik semua kali. Sebelum dia buat kong atas. Dia akan timbang belaka air. Dia akan kemas balik dan dia akan mati terus. Dia baru buat motor ni balance. Kalau tak, motor ni jadi tak balance lah. Jadi lah air timbul belakang ke timbul depan ke. Jadi tak comel lah. Lagi sebelum pada kita naik kong tepi belaka lagi, kita timbang air kali lagi. Kita mati tukar belaka lagi. Jadi comel motor ni. Balance lah. Ni bahagian belakang eh. Bahagian bawah. Belakang. Okay. Ni ninggi. Ni pesok. Lepang. Lepang bawah. Body dia tengok tu. Okay. Function tukar tu. Untuk tak beri motor tu macam dia jatuh belah. Gitu. Itu pun ada kat tukar sebelah. Cuma kali lagi kita kena timbang air kali lagi. Sebab itu banjir besar gitu. Dekat amba ni. Parah ni dah. Jadi tukar tu banyakkan jatuh belaka. Jadi kita kena timbang air kali lagi. Kita mati belaka dah. Kita mati kali lagi. Ia jadi kemah lah. Ni bahagian perut tengah body eh. Ni bahagian tengah body eh. Perut je. Tu kita tukar dah tu. Okay. Ni bahagian perut tengah je eh. Perut ni kat gigi lepang ni dia akan angkat straight situ.
yang bagian perut bawah ya. Warning kulit pokok eh. Kulit pokok gelang. Kaki kita pelah ha. Kita pelah gini tapi kita pelah somes kat ni kita pelah. Ye tukang kita pelah pelah bodoh je macam nak bina pok bulat je sekat. Kaki baru kita pelah somes belaka. Kita pelah body. Warning ada orang panggil ekor udang ada. Ada orang panggil kenapa segi ah. Jorang ada ni. Ni orang panggil jorang. Ni. Ada orang panggil jorang. Ada orang panggil ekor udang. Amba pun tak pasti. Orang nasa betul. Dan mungkin dua-dua betul. Ha, yang pasti orang ni ninggi. Waktu besok eh. Orang ni lunah. Ni lunah. Lunah ni panjang sampai depan eh. Ha tu. Panjang sampai depan tu.